Good morning, all my dear students. How are you today? I do hope all of you are keep on fighting to study English and ready to study English with me, Mrs. Elizabeth Nelt. And as usual, before starting our lesson, I'd like to lead you to pray and I ask you permission to lead you to pray in Catholic. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for this beautiful day. Thank you for giving us the chance to see this day. As we start this day, we pray for our guidance and protection. Direct our paths and teach us the right thing to do. Let our words and actions be ones that bring honor to your holy name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, students. Yeah, today we are going to continue studying about narrative text. Okay, I want to review all the materials you have got on your last meeting. Okay, as usual, first I'd like to show you three pictures about Cinderella. It's a fairy story, and the second picture is Maling Gundang, or a legend story, and then the last one is crocodile and mouse deer. Yeah, it is a fable story. Yeah, ini materi yang kali lalu kalian sudah belajar teks naratif berbentuk fairy story, legend, and fable. Okay, what is a narrative text, or the purpose of narrative text, or the social function of a narrative text? Is the first one, yeah, to entertain. Ya, jadi tujuan dari teks berbentuk naratif yang pertama itu untuk menghibur. Kemudian yang kedua yaitu excite emotion, ya, untuk merangsang atau apa namanya, memancing emosi penonton atau pendengar. Dan yang terakhir yaitu to teach moral value. Oke, itu tujuan dari teks naratif yang sudah kalian pelajari. Okay, but before going continue the lesson about narrative text, now I'd like to tell you the learning objectives, or the reason why you should study this material on this meeting. Yes, the first one is to compare the social function and generic structure of narrative text. Jadi tujuan yang pertama yaitu kalian bisa membandingkan fungsi sosial atau tujuan dari teks tersebut dan struktur generik dari teks berbentuk naratif. Jadi kalau disajikan beberapa teks naratif, kalian bisa membaca teks tersebut dan membandingkan tujuan dari masing-masing teks tersebut. And the last one is to identify the generic structure of narrative text. Jadi kalian bisa mengidentifikasi struktur dari teks berbentuk naratif. Mudah-mudahan kalian masih ingat struktur dari teks naratif. Karena kali ini tujuannya pembelajaran hari ini, kalian bisa mengidentifikasi struktur teks tersebut. Ibu akan meminta kalian untuk mencari dua teks berbentuk naratif, kemudian kalian mengidentifikasi struktur tersebut, ya. Itu tujuan untuk aspek pengetahuan 3.7.1 and untuk aspek keterampilan 4.7.1. Oke, okay, next. Tadi kalian sudah tahu tujuan dari teks berbentuk naratif, dan sekarang kita masuk ke kinds of narrative text. Oke, okay, the first one is, as you heard, yeah, I have taught you three kinds of narrative text. The first one is fairy story or folk tale. Jadi cerita-cerita peri-peri. Kemudian yang berikutnya itu ya cerita tentang fabel, ya, binatang-binatang. Kemudian ada cerita tentang legend, legenda. Ini kita lihat gambar legenda Danau Toba, ada legenda Candi Borobudur. Kemudian ada Nyi Roro Kidul dan seterusnya, ya. Kita orang Indonesia punya banyak sekali cerita-cerita folklore atau cerita-cerita
legenda. Ya, itu jenis-jenis dari teks berbentuk naratif. Masih ada banyak yang lain ya, tapi untuk SMP kelas 9 ini, untuk tingkat SMP ini, tiga jenis teks naratif yang kalian pelajari. Oke, next. Ya, the generic structure of narrative text. Ibu sudah jelaskan kali lalu. Ini ibu hanya review untuk mengingatkan kembali, karena nanti setelah ini kalian akan diminta untuk mengidentifikasi struktur generik. Jadi ibu akan mereview ulang, sehingga ini sebagai bahan kalian untuk menganalisa struktur generik dari teks naratif favorit kalian. Okay, the first one is orientation. I have told you about what orientation is. Okay, orientation is introduce the character and describe the setting. Jadi, pada bagian orientasi ini bagian para penulis itu memperkenalkan karakter ya pada cerita tersebut, kemudian menggambarkan setting, when, kemudian where it happened. Kemudian, what happened to the character and when did it happen? Ya, ya di mana, kapan, dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Itu yang ada di orientation. Oke, the second is complication ya. Jadi ada complication seperti penyakit. Dokter bilang, oh ada komplikasi, ada masalah di situ ya. Ada complication atau masalah ya. Masalah itu adalah ya, pada bagian masalah ini para penulis dia mengenalkan situasi atau kejadian yang merubah ya. Merubah satu kejadian ke kejadian yang lain. Misalnya Maling Kundang, dia ada anak yang rajin, kemudian dia pergi berlayar mencari kerja, di sana dia sudah menjadi kaya, setelah dia menjadi kaya dia menjadi sombong ya. Itu yang dimaksud dengan complication ya. Ada banyak complication yang kadang terdapat pada sebuah teks ya. Ada complication resolution itu juga bisa terjadi ya. Jadi tidak otomatis orientation complication resolution, tapi juga ada cerita yang ada orientation complication, kemudian dia masuk ke resolution, kembali ke complication dan resolution lagi ya. Tapi ini yang biasanya terdapat pada cerita pendek teks naratif ya. Yang kedua complication, dan yang ketiga resolution ya. Resolusi atau bagaimana masalah itu dipecahkan ya. Ya, resolution pada bagian resolusi ya, kita lihat resolve the problem so things are back to normal even though change have occurred ya. Jadi dia menyelesaikan masalah, jadi masalah itu terjadi kemudian dia menjadi normal kembali, masalah itu sudah dipecahkan, tapi walaupun kadang-kadang ada perubahan yang terjadi ya. Contohnya tadi Maling Kundang, dia menjadi sombong kaya, kemudian ibunya karena masalah itu terjadi, ibunya itu berdoa, kemudian masalah dapat dipecahkan, tapi masalahnya itu doanya dikabulkan, tapi Maling Kundang itu berubah menjadi batu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan resolution. Kemudian ada reorientation, atau ibu lihat di teks-teks berbahasa Inggris itu istilah reorientation itu dengan istilahnya code ya. Jadi pada bagian reorientation itu bisa ada bisa tidak ya. Di bagian orientation itu dapat what happened at the end of the story, apa yang terjadi pada akhir cerita, atau biasanya ada moral value di situ. Slow clearly how the character has changed and what has been learned ya. Jadi apa yang sudah terjadi pada akhir cerita, kemudian kadang-kadang ada moral value di situ ya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut ya. Orientasi opsional ya, biasa ada biasa bisa tidak. Oke, itu generic structure of narrative text. And yeah, this is the example how to analyze the generic structure of narrative text. Jadi ibu memberikan contoh, kali lalu juga sudah kalian lihat contoh kalian menganalisa struktur generik dari teks naratif
Yang pertama, ya, kita lihat contoh orientation di sini ada long time ago, when, ya. When did it happen? Long time ago. Where did it happen? In West Sumatra. Who involved in the story? Manderubia and Malingkundang. What happened to the character? Ya. When Malingkundang was 15 years old, he was bla bla bla, ya, itu contoh. Kemudian yang kedua, ya, ini who involved in the story, when it happened, where did it happen, and what happened to the main character. Jadi kalian bisa lihat contoh ini untuk kalian pakai untuk mengerjakan tugas, ya, menganalisa teks naratif, ya, cerita favorit kalian. Oke, next. Complication, ya, tadi orientation, sekarang kita masuk ke complication atau masalah, ya. Di sini sudah ada masalah, ibu juga sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan complication atau masalah. Kemudian yang berikut ada resolution, ini contohnya, his mother was very sad, bla bla bla. Kemudian yang terakhir reorientation or code. Now when we go to the we can see people say that it was Malingkundang, see. Ya, itu yang dimaksud dengan reorientation or code, ya. Kemudian ada moral value, ya. Ini contoh kita menganalisa moral value atau pesan moral yang terdapat dalam cerita. Ini sudah ibu jelaskan kali lalu, ya, cara kita mencari moral value dari cerita tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugas kali ini tugas keterampilan, pengetahuannya sudah kalian kerjakan. Nah, ini untuk tugas keterampilan. Nah, student aspek keterampilan. Nah, kalian diminta untuk mencari dua cerita favorit kalian. Satu yang berbentuk fairy story dan satu berbentuk fabel. Kalian boleh menggunting cerita tersebut dan menempelkannya, atau kalian mau rewrite atau menulis kembali, atau kalian mau mengetik kembali cerita tersebut, silakan. Penting kalian tempatkan ke dalam tabel. In tabel ini kecil, nanti kalian bisa gunakan sesuai dengan banyaknya atau besar kecilnya cerita tersebut, ya. Bisa ditempel atau kalian tulis kembali atau ketik kembali ke tabel tersebut. Jadi berdampingan, ini fairy story, ini fabel di sebelahnya. Bisa kalian ketik kembali ke Word ini. Kemudian kalian analisa, tulislah title of the story. Fairy story, title-nya apa? Fabel, title-nya apa? Kemudian, dari cerita yang sudah kalian ketik atau kalian tulis, kalian analisa yang mana yang masuk ke orientation. Ya. Contoh, who involved in the story. Kemudian, when it happened. Ya, ibu sudah berikan contoh. Kemudian, where did it happen? Dan seterusnya. What happened to the main character? Jadi kalian analisa, kemudian kalian ketik atau tulis ke dalam tabel yang dimaksud dengan orientation. Kemudian complication, ya, ini juga kecil saja, ibu hanya berikan contoh tabelnya. Kalian bisa ketik di sini, kalian bisa kutip dari cerita itu. Kalian analisa yang mana yang menurut kalian itu adalah complication. Ya, kemudian tulis di sini, ya, untuk fairy story-nya di sini, fabelnya di sebelah sini. Begitupun resolution dan reorientation, ya, kalian ketik kembali atau copy paste, taruh di sini atau tulis kembali, terserah kalian. Kemudian yang terakhir, kalian mencari apa pesan moral or the moral value of the story. Kalian cari, oh, dari cerita itu pesan moralnya seperti itu. Kalian bisa ketik pesan moralnya di sini untuk fairy story dan pesan moral di sini untuk teks berbentuk fabel, ya. Jadi dua, karena ibu sudah memberi contoh teks berbentuk legenda, maka tugas kalian mencari cerita misalnya Frozen, ya, fairy story, kemudian legenda Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau whatever you love most, ya, cerita yang paling kalian sukai, yang kira-kira pesan moralnya bagus untuk kalian. Oke, itu saja tugasnya. Ibu rasa I think it's enough, ya, the material for today. If you have any question, you may send message via
WhatsApp or Google Classroom is up to you. You can ask me more how to do the task if you find any difficulties. Okay, I think it's enough, but before ending the lesson, I'd like to lead you to pray in Catholic. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Dear God, thank you for your blessing and guidance during the lesson. Please bless all of my students in order to be able to do all the tasks and guide them so they will always safe and healthy, and they keep on fighting in studying English. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention, and keep on fighting studying English. Goodbye and see you next time.